akan mendorong ke tengah, langsung saja di pukul KB. Umpan ke tengah, umpan ke tengah. Umpan ke tengah. Dari APR masuk ke tengah, umpankan ke depan. Ya, set yang pertama ada di APR, dipegang di posisi belakang nomor dada 6, dia ancang-ancang untuk melakukan set yang pertama. Kembali nomor 6, APR aktifkan set. Dari pindah yang pertama itu MP 1-0. Kembali kelihatan di saudara Yus mencoba menayangkan suatu set, melakukan dia dengan pukulan mantap, panjang ke belakang, sedorkan umpan ke tengah, set saja. Dari MP kembali satu sama set kirimkan pertahanan belakang dari APR umpan ke tengah set saja. Kembali dari MP 11 menambah angka menjadi 2-1. Kembali saudara Edwin mencoba melakukan set di pertahanan belakang dari MP 11 dengan bola kirimkan mendatar ke belakang cenderakan umpan di berat satu saja masuk ke dalam MP. Pertahanan dari APR poin bertambah menjadi 3-1. Masih saudara Egy mencoba menyayangkan set melalui pertahanan belakang kirimkan diangkat posisi belakang dibiarkan ke lapangan hingga poin 2-3. Giliran dari pertahanan belakang posisi dari APR mencoba dia lakukan set ancang-ancang umpan mendatar manis sekali angkat saudara Egy umpan ke tengah tembak posisi dari APR terjadi poin menjadi 4-2. Kembali mencoba dia turunkan dengan jangkut panjang ke belakang, sodorkan ke tengah langsung cepat saja. Cepat dilakukan sebaik yang dilakukan Ilham mematikan pertahanan belakang dari MP. Kembali tidak poin skor sementara 3-4. Kembali tangga mencoba mengalir air suatu set dia mencoba dengan lakukan tayangan jangkut yang panjang mendatar bukan dalam mencinggi berat berperang langsung berubah di bilet cepat saja. Ada pertahanan belakang ini mencinggi cepat lagi pertahanan belakang APR. Kemudian keras melakukan silang datangnya di jantung pertahanan dari MP menambah angka menjadi 4 sama. Masih saudara Bambang dia mencoba lakukan set primang bola dia ancang-ancang dengan spesial jam sudah lakukan dengan keras angkat sedang hidup belakang sodorkan ke tengah pukul sepuluh mantap ada set dari pertahanan APR tinggi lagi datangnya rebutan di atas set diuntur ke lapangan dari APR kembali pindah poin untuk MP skor sementara 5-4. Roy mencoba melakukan set di pertahanan belakang dari APR timang bola meluncur dengan akurat sodorkan libero ke tengah langsung cungkul saja mati langkah pertahanan dari APR MP di pertahanan belakang pindah poin skor sementara 5-5. Kembali Ilham dikulit pertahanan belakang dari APR dia mencoba untuk tetap melakukan set dengan jam set nah panjang ke belakang ikuti pertahanan belakang dari MP timang bola lakukan dengan jam set mendatar silang datang ke pertahanan dari APR pukul depan sebuah akurat yang menyentuhnya di pertahanan saudara Tunis mencari pindah poin sekali sementara 6-6. Kembali lakukan set dari pertahanan belakang dari APR melintas umpan tembak kembali Kevin mantap sekali angkat pertahanan Ilham sebur ke depan kembali pindah poin untuk MP skor 7-6. Masih Cepi mencoba melakukan set di pertahanan belakang di MP kirimkan dengan akurat silang datangnya sodorkan ke pemain tengah menghilang di hit balasan ini bisa saja masih ke tengah dari MP tip saja ke pertahanan belakang IPA minta di depan dengan skor 8-0 keunggulan untuk MP 11 di set yang pertama. Ya kembali ke lapangan selalu dengan skor sementara 6-6 untuk MP. Saudara Cepi mencoba dia lakukan set sudah panjang ke belakang angkat pertahanan belakang bangkang ke Cepi. APR menang.
menambah angka untuk MT menjadi 96. Masih jadi berulang kali mencoba dia tayangkan sehingga sudah panjang ke belakang. Akurat kembali pemenuh penerian Pak Mareng. Tepat tepat dilakukan di sini pertahanan APR. Mematikan langkah pertahanan dari MT Sunda Poin. Skor sementara 7-9. Kembali nomor 6 dari APR. Saudara Capi umpan ke tengah langsung tembak ke belakang shooting tak kuat kembali dari Capi mematikan langkah pertahanan kubu dari APR kembali Sunda Poin lagi 10 kubu untuk kemenangan sementara skor MT kembali saudara Bumus mencoba lakukan shot panjang silang petangnya dibiarkan saja di luar tangan maka pindah lagi untuk APR skor sementara 8-10 kembali nomor 3 dengan jasetnya keras ke belakang dibiarkan lagi terlaksan keluar lakalan Sunda Poin 11-8 kembali giliran dari saudara Hulida pertahanan dari MT turunkan sudah shotnya angkat posisi tengah umpan ke tengah langsung ditembak cukup bulat dan menambah skor untuk MT menjadi 12-8 masih pertahanan belakang turunkan shot dari MT sebarkan giliran ke tengah langsung dipukul kembali diangkat posisi belakang shot saja ada pertahanan dari dari MT kembali pindah poin untuk APR skor sementara 9-12 kembali pertahanan dari kubu APR mencoba dia kirimkan set lakukan dengan jam set siulang ke belakang angkat libero dari MT umpan ke tengah tembak ikan cepat sekali dilakukan tembakan tengah lapangan maka poin bertambah menjadi 10-12 sudah angka ketinggalan untuk APR di set yang pertama kembali masih nomor dada 2 kirimkan set panjang ke belakang sedotan umpan set di tengah langsung saja dipukul tembakan saudara tangan dan saudara Ispal menutup dan menambah skor untuk APR menjadi 11-12 kirimkan set berulang kali dari APR kirimkan dengan pendek saja jatuh menyentuhnya turunkan ke tengah tembak dulu kembali untuk APR menjadi 12 sama kembali dari APR Ispal kirimkan dengan panjang luar dari APR kembali tembak Ispal mantap sekali ada Ilham tembak Ilham menambah angka untuk APR menjadi 13-12 satu ketinggalan untuk AMT 11 kembali shot dari pertahanan belakang nomor dada 2 turunkan sudah set dari APR sudah boleh skor sementara 13 sama masih mencoba turunkan set dari MT dengan lakukan jaket ke belakang maka poin juga menjadi skor sementara 14-13 dengan bantang di kubu pertahanan belakang APR mencoba dia turunkan set timang dia bola lakukan dia ancang-ancang tiktak dengan jaket ke atas belakang turunkan di UB kerja bareng Roy ke tengah tembak shooting dari belakang tembakan dari MT menambah angka 15-13 ketinggalan angka untuk MT kembali set pang-pang di pertahanan belakang dari APR dengan jam setnya set dari saudara pang-pang kembali pindah poin untuk MT skor sementara 14-15 dunia lain mencoba lakukan set pendek saja satu depan tembak poin pertama menjadi 15 sama untuk kedua tim. Shot masuk di kubu pertahanan MT lakukan dengan seorang Roy umpan ketah langsung diberikan pertemuan tembak kembali ke pertahanan ada di kubu pertahanan bakal TO tetap saja masuk melenceng APR mantap sekali mengakibatkan poin bertambah untuk APR menjadi 16-15 dan kembali TTO untuk kedua tim. Kembali pertahanan dari APR mencoba lakukan shot saudara Ilham di kubu pertahanan belakang ancang-ancang dia mencoba tiktak dengan pukulan mantap lambung ke belakang Yuli umpan ke tengah tembak kembali tapi mematahkan pertahanan belakang umpan ke tengah balasan dilakukan lintas lagi di depannya cepat oleh saudara Tulis mengakibatkan angka bertambah untuk MT 11 menjadi 16 sama kembali kita di MT 11 mencoba dia pegang bola usulkan sudah set bilang ke saudara Pang-Pang di APR tembak dan kita masuk ke situ dan kita akan mencoba
datang dari APR, poin bertambah lagi untuk AMP menjadi 17. 16 jet masih tantang Iqbal, umpan ke tengah, seorang lintek diharapkan berapa. Menimpukan jantung pertahanan dari MP, poin bunda untuk APR, 17 sama. Kembali APR mencoba menayangkan shot, lakukan dia tiktak dengan pukulan panjang ke belakang, sodorkan libero ke tengah, langsung saja dipukul tadi. Sebelum tadi mengakibatkan 9 poin bagi 18-19, satu angka ketinggalan untuk APR di set yang pertama. Kembali satu mencoba dia tayangkan shot, sudah kirimkan ke belakang, sodorkan umpan ke tengah, bakar tembak di depan, langsung shot saja. Masuk ke APR, tembak, shot saja, masuk ke tengah, langsung umpankan di bawah saya. Poin 19-17, Sedi masih melakukan shot. Silang datang ke tengah, umpankan APR, rintekkan ke Ilham. Dari poin 18-19 kembali turunkan set kita. Kembali dengan net dan pindah poin skor sementara 20-18 kembali. Saudara polisi mencoba lakukan dari MP, sudah kirimkan ke belakang umpan ke tengah, langsung berikan depan, ada blok. Lintas blokir keluar lapangan dari MP, pindah poin untuk APR. 19-21 ketinggalan untuk APR di set yang pertama. Kembali lakukan dengan jumpnya dari APR, masuk ke tengah, umpankan ke depan. Angka menjadi 21-19, giliran kembali saudara Edi mencoba lakukan shot, sudah pendek saja datangnya kepada pertahanan belakang dari APR. Spike Ilham cukup tajam, tembakan Ilham sudah bisa dibendung oleh pertahanan APR. MP bunda poin untuk APR, skor sementara 20-21. Masih pertahanan dari APR mencoba lakukan dengan jam shotnya, antisipasi pertahanan depan kuat, terlampau akurat spike yang dilakukan MP. Poin bertambah menjadi 21 sama. Masih APR mencoba membangun serangan menuju ke pertahanan belakang, dia timang bola anjang-anjang spesial dengan shotnya panjang di belakang umpan ke tengah, langsung menuju pemain fintech Yudi dan terpendek saja masuk Ilham balasan dari Ilham, namun pukulan Ilham menuju ke lapangan. Tidak poin untuk MP 22-21. Yudi Yudi mencoba membangun suatu serangan melalui jam shotnya, dia lakukan dengan pukulan khas ke belakang, angkat pertahanan dari APR tinggi datang lintek antara abang bang. Seluncur blokir keluar lapangan dari Sedi di MP, maka tiga poin skor sementara 22-22. Set dari bang bang mencoba dari APR, pegang bola dia timang, langsungkan saja untuk dipukul dengan jam shotnya, sudah pukul keras ke belakang, namun tinggi datang umpan ke tengah, langsung melepas ke si Sedi. Tembakan walaupun lemah memastikan langkah pertahanan dari APR. 24-22, satu angka untuk MP memimpin angka 24-22. Match point kembali Rai mencoba lakukan sepanjang ke belakang, tetap bangkang sebar ke tengah, tembakan ke tengah, Ilham tembak ada blok dari cukup mantap tekan dari APR menang kesempatan pindah poin 23-24. Kembali giliran Ilham di sini pertama, semangat dipindah oleh MP di set yang pertama. Ilham dari APR mencoba dia membangun shot di perusahaan halang belakang, angkat di biro MP, tinggi datang Ilham.
dengan skor akhir 25-23. Kita kembali nanti di set yang kedua masih dengan Kapot Red Sox. Ini dia dari pemain APR.